Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, jawab salam saya, Cak. Oke, kembali lagi bersama saya di Ali Channel. Oke, di sini sebelah saya YouTuber juga, ini di Ali Channel. Jangan lupa subscribe dua-duanya ya, kita semua penggalang dana untuk keluarga ya. Oke. Jadi kita saat ini berada di daerah Meksiko. Nah, kita para pelaut pekerja kapal pesiar. Oke, guys, apa jabatan kita sekarang ini? Tahu nggak jabatan kita? Tukang cuci piring, guys. Kita tukang cuci piring, guys. Tukang cuci piring, guys. Oke, tapi enaknya apa? Kita dapat jalan-jalan ke seluruh dunia. Guys, mengenai bekerja di kapal pesiar, berapa sih gajinya kita sebagai tukang cuci piring, guys? Coba gimana, Bang? Waduh, gajinya berapa, Bang? Kalau masalah gaji ini sebenarnya sensitif ya. Sensitif ya, iya. Tapi ini motivasi loh. Ini kita jarang nggak bisa dapetin di Indonesia sebesar apa yang kita bahas. Ini menurut saya besar, karena apa? Di Indonesia kita jarang mendapatkan gaji yang sebesar ini. Betul. Hanya sebagai tukang cuci piring ya, guys ya. Iya, betul. Oke, anggaplah untuk gaji kita secara hitungan dolarnya itu sekitar 810 dolar ya. Itu sudah bersih, Cai. Sudah bersih ya, guys ya. Sudah bersih. Baju kita dikasih, uniform dikasih, sepatu dikasih, tempat tidur gratis, ongkos ke sana kemari, maksudnya ongkos pulang pergi ke kapal itu gratis, semuanya gratis, coy. Coba dihitung, coy, berapa dia sekitar 810 dolar itu? Sekitar 10 juta lah, anggap aja 10 juta. Iya, 10 juta lah anggap ya, kurang lebih 10 juta ya. Siapa yang kasih 10 juta? Nah, itu yang bersihnya. Belum lagi sideline, bro. Ya, ada sideline ya. Sideline-nya itu seperti apa? Sideline-nya biasa, itu seperti... Iya, sideline-nya apalah gitu kan? Banyak, sideline kalau mau banyak. Banyak, nanti itu sideline-nya. Sampai dia lebih banyak gaji sideline daripada gaji aslinya, coy. Ya, coy. Kita kasih tahu ke kalian. Sideline-nya apa aja ya? Oke. Siap, nanti kita kasih tahu supaya ada video selanjutnya, guys. Nah, terus apa aja posisi-posisi apa saja atau bagian departemen apa aja yang ada di restoran, coy? Banyak. Di restoran, di kapal pesiar, coy. Salah satunya adalah restoran ya. Ada restoran, bar. Ada hotel, kemudian ada bar. Ada barnya. Ya, semuanya ya. F&B itu termasuk, ada bar, ada gali. Gali itu kita kitchen ya, gali utility, ada cooknya, kemudian ada beverage-nya, ada restoran steward, ada waiter, assistant waiter, ya, semuanya. Jadi semua itu beda-beda gajinya dan tergantung posisinya. Sama kayak kita kalau kerja di hotel, yang iya. Semua apa yang ada di hotel ada di kapal pesiar. Iya, semua yang ada di hotel. Ada di kapal pesiar juga, apa yang ada di kota itu ada di kapal pesiar. Kota, kapal ya. Kapal pesiar itu kota berjalan. Iya, ya, kota terapung. Ya, kota terapung, kota berenang ya. Oke, guys. Jadi yang di video selanjutnya kita sudah jelasin apa aja yang sudah ada, yang ada di kapal itu fasilitasnya sudah kita jelasin ya. Tolong dilihat-lihat di sebelah sana juga ya. Wifi gratis asalkan punya VPN. Iya. Oke, guys, jadi sebelumnya, sebelum kita berlayar, semenjak COVID kemarin, kita sudah mulai berlayarnya di tanggal 29 Maret kemarin. Jadi saat ini sejak kita mulai berlayar, itu sudah tidak ada free wifi lagi, kita berbayar. Bayangkan, Cok, berapa yang harus kita spend untuk kita kirim atau upload YouTube ini, Cok, untuk kalian semua, ya? Untuk akhirnya, kalian semua, oke. Ratusan ribu hingga jutaan. Iya, jadi kita untuk wifi doang. Iya, kita senangnya berbagi kebahagiaan untuk Anda semua, saudara-saudaraku. Ya, tolong di subscribe ya, gratis ya. Tolong ya, teman kita juga ini ya. Oke, sampai jumpa lagi. Kita tunjukkan video-video selanjutnya dan informasi dan berita-berita berikutnya. Oke, guys. Salam bersih berkarat.
Salam happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.